Oke guys, welcome back to my channel Ilham Baran Official. Pada video kali ini kita kembali lagi di channel aku, tepatnya kita bakal mereview nih seberapa besar nih penghasilan YouTuber. Tepatnya kita berada di segmen yang namanya seberapa kaya YouTuber, teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin teman-teman sudah melihat nih tampilan di layar laptop atau handphone kalian. Kita bakal mereview channel YouTube dari Jessica Jane ya teman-teman. Nah, ini adalah gambaran singkat dari tampilan atau isi video yang ada di channel Jessica Jane. Oke teman-teman, mungkin ada yang belum kenal nih Jessica Jane itu siapa, dan dia adalah adik dari Jess No Limit ya teman-teman, seorang gamer, dan sekarang dia adalah selebriti ya dari Jessica Jane sendiri. Oke teman-teman, langsung aja kita menuju ke aplikasi socialplay.com yang mana kita bakal langsung aja mereview nih penghasilan dari Jessica Jane dari YouTube seberapa kaya YouTuber. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di website socialweb.com dan kita bakal langsung saja mereview nih penghasilan dari Jessica Jane ya dari channel YouTube-nya. Kalau dilihat dari sini penilaian dari YouTube itu B+ ya dari Social Blade-nya. Kemudian udah mengupload sebanyak 800-an video dan jumlah subscribernya ini udah sangat banyak ya. Ada 11 juta subscriber dengan video sudah ditonton sebanyak 1 miliar kali teman-teman. Di Indonesia ini peringkatnya 33 ya, udah masuk 50 besar nih kalau dilihat dari channel Jessica Jane sendiri. Oke teman-teman, ya ini adalah jumlah view videonya selama per bulan, itu ada 23 juta kali tonton. Kemudian ini pendapatan per bulan dan ini adalah pendapatan per tahunnya. Oke teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita menuju ke rumus kalkulator untuk menghitung penghasilan YouTuber ya. Seperti biasa aku akan kasih tahu teman-teman, kita ada dua rumus ya, berdasarkan jumlah jam tayang itu dari sini, kemudian berdasarkan data Social Blade itu dari sini teman-teman. Oke. Yang pertama kita bakal mereview berdasarkan rumus yang pertama ya. Rumus yang pertama itu ya, jumlah jam tayang, rumusnya sama dengan jumlah view dibagi 1000 dikali 1 dolar. Kalau kita lihat sini ada 23,5 juta ya. 23,5 juta view per bulannya dibagi 1000 sama dengan dikali 1 dolar sama dengan 367 juta teman-teman. Ini pendapatan Jessica Jane ya selama per bulannya dari YouTube tentunya. Kemudian ada yang bertanya nih, Bang, kalau per tahunnya kira-kira berapa nih? Kalau dari rumus yang pertama nih, tinggal kita kalikan aja sama dengan 12 ya, kalikan 12 secara per tahun sama dengan 4,4 miliar. Wow, luar biasa banget nih ya dari adik Jess No Limit ini. Ini per bulan dan ini per tahunnya sangat luar biasa dan besar banget nih teman-teman. Selanjutnya kita cek nih berdasarkan dari data Social Blade atau rumus yang kedua. Kalau kita lihat di sini estimasinya sekitar minimal itu ada 5.900 ya, masukin aja. Kemudian maksimalnya itu ada 94.100. Nah, gimana nih Bang? Kita kalikan aja nih dengan kurs dolar saat ini. 5.900 dikali 15.000 sama dengan 92 juta. Dan maksimal 94.000 dikali 15.000 rupiah sama dengan 1,4 miliar teman-teman. Wow, ini banyak banget ya penghasilannya. Ini per bulan ya. Kemudian per tahunnya. Per tahun tuh ada minimalnya ada 70.000,5 kita kalikan dengan dolar sama dengan 1,1 M ya minimal per bulannya. Dan maksimal tuh ada 1,1 juta teman-teman. 1,1 juta. Nah, 1,1 juta dolar kita kalikan 15.000 rupiah sama dengan 17 miliar teman-teman. Wow, banyak banget ya penghasilan dari channel Jessica Jane ini. Selanjutnya gimana nih? Kita bandingin aja teman-teman dengan rumus yang pertama. Rumus pertama itu per bulan tuh 367 juta. Nah, kalau di sini minimalnya itu ada 92, maksimal 1,4 miliar. Yang pastinya rumus pertama nih masuk ya di antara minimal dan maksimal dari rumus yang kedua nih dari channel Jessica Jane, 367 mungkin di pertengahan atau di antara dari penghasilan per bulannya minimal dan maksimal. Dan per tahun sama juga, di sini ada 4,4 M dan di sini sekitar
1 sampai dengan 1 sampai dengan 17M, yaitu 4M ini masuk di antara minimal dan maksimal dari pendapatan per tahunnya, teman-teman. Oke, mungkin inilah teman-teman yang estimasi dari channel Jessica Jane yang udah mendapatkan 11 juta subscriber ya, teman-teman. Oke, mungkin ini saja yang dapat sampaikan teman-teman. Semoga video ini bisa motivasi kita untuk terus nih membuat video-video tertentunya biar bisa semangat dan bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube tentunya. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, share, and comment video aku, dan yang pastinya silahkan komen nih buat siapa nih YouTuber yang bakal kita review untuk penghasilan selanjutnya. Mungkin ini saja, terima kasih, saya ucapkan semangat buat kalian semuanya.